Kalau gua coba klik, ini Instagram Sule sih. Ini Sule harus yang rekam. Bismillah ya. Anjay. Bismillah ya, kalau kalian denger itu ada suara Sule tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video yang lagi viral, yaitu Sule nikah lagi, teman-teman. Wow, dari dia putusnya belum lama ya, dari putus Natahil karena masalah ya tragedi keluarga, akhirnya berakhir putus ya, karena Natahil juga masih muda, jadi egonya pun tinggi. Kalau Sule kan udah dewasa ya, agak berat gitu ngimbanginnya. Tapi nggak masuk akal sih kalau nikah lagi. Wow. Ini video oke, gila. Buat kalian ya, di sini yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang ada video viral, silahkan tag gue. Dan ini terima kasih banget yang udah tag gue di sosial media TikTok. Linknya ada di bawah. Gue makasih buat si Andre ya. Si Andre, makasih Andre. Udah tag video ini, gue bakal nge-reaction. Thank you banget ya. Oke, gue bakal nge-reaction video viral. Ini menurut gue viral, jadi gue bahas ya Andre. Oke, gila. Sule nikah lagi sih. Ya, kita tahu lah ya. Bahkan anaknya pun masih kecil, masa nikah lagi cuy. Apa jangan-jangan kena perselingkuhan? Oke. Lebih baik daripada kita statement aneh-aneh, kita coba cari tahu ya. The real bener apa enggak sih? Oke, kita coba rekam layar. Oke teman-teman, ini dia video yang lagi viral. Untuk soundnya gua ganti guys, karena ya sound ini agak copyright. Ya udah ya. Oke, kalau kita lihat di sini di video TikTok ini nih, Sule lagi nikah guys, gila. Nah ini banyak banget foto-foto yang di up sama akun ini. Dan ini anjay di make upin cuy. Ini make up pernikahan sih, ini baju pengantin sih. Harusnya sih. Nah, wow fotonya. Tapi cantik cuy, ceweknya cantik ya. Orang berduit selalu bisa dapat cewek cantik. Gitu sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aku pun bangga sama Mas Sule. Gak apa-apa sih sebenarnya nikah tuh, gak apa-apa. Kan kita menafkain anak orang ya. Ya intinya itulah ya. Wah, menjalin silaturahmi juga dalam hal pernikahan. Tapi kalau bisa ya setia gitu. Setia itu penting sih. Aduh, karena pernikahan ini dari sampai A sampai Z gitu, dari hari muda sampai hari tua ya sama dia terus gitu sih. Walaupun ada permasalahan, kita harus tetap bisa diselesaikan, namanya udah nikah ya. Hey, apa ya? Oke, kita coba baca komennya juga. Nikah lagi bener nih. Bener Mbak Cika, bener Mbak Cika. Sule mau buka cabang anak lagi. The best Enaze, anjay. Cabang anak ya teman-teman. Banyak anak tuh lebih baik. Dua anak itu lebih baik kalau ekonomi Anda cukup. Kalau banyak anak, ekonomi Anda sudah di atas rata-rata ya silahkan. Wow. Tapi kalau gue enggak sih, gue enggak kayak gitu ya. Bismillah lah, gue enggak akan kayak gitu lah. Itu my prinsip sih. Oke, Bunda Natahil mirip almarhum. Oke, Bunda Natahil mirip almarhum. Sekarang Kak Memes mirip Bunga Natahil. Beda dong, beda. Coba ya kita lihat. Beda dong nih. Ini fotonya beda dong. Ini beda. Kalau Natahil kan lebih besar, besar badannya guys. Jangan salah ya. Lebih besar Natahil badannya, oke? Okay? Ya ini beda kok, beda. Kalau wajahnya kan agak gemukan Natahil sih. Ya intinya beda sih buat gue ya. Serius nikah lagi anjir. Oke, kita cari tahu ya. Dia nikah lagi apa enggak? Oke, gue coba menyelidiki di Instagram Sule. Terus udah kayak detektif. Netizen paling detektif itu kayaknya channel gue sih. Kita coba jaket Sule dan ini banyak banget. Wow. Oke. Kita coba buka.
Oke, okay, kalau di story ini story kayaknya bukan next. Ini story kayak di acara-acara TV. Ya, ini kayak lagi ya. Tim lah ya. Talkshow YouTube. Oh, ini acara YouTube ini Ferdinand apa ya? Gua lupa lah. Sama Sule Talkshow. Oke, okay, ini memes. Sabar gua mau dengerin okay, soalnya. Kalau gua coba klik ini Instagram Sule sih, ini Sule harus yang rekam. Bismillah ya. Anjay. Bismillah ya, kalau kalian denger itu ada suara Sule tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Di bis balik bismillah. Tapi senyumnya senyum kebahagiaan, guys. Lancar. Oke, okay, ini cantik sih. Sule full senyum, guys. Dia langsung nge-tag besar-besar namanya Meme Persmati. Persmati yang Persari. Anjay. Itu tapi kalau dilihat dari fotonya tadi di kayak di studio sih. Masa nikah di studio? Ya bisa sih. Bisa sih nikah di studio ya, guys. Bisa. Ini enggak ada lagi. Bahkan di sini enggak ada postingan. Next kita langsung ke Instagram Memes Praswari. Mungkin Wati. Biar kayak anak Indonesia dikit. Oke, kita lihat coba review ceweknya. Emang enggak salah pilih, Cin. Ini masih muda sih, cantik banget, cuy. Tapi cantiknya di sini cantik perawatan ya. Aku tidak suka itu. Aku tidak suka karena aku miskin. Aku tidak bisa merawat orang. Aku miskin. Ini gue coba menyelidiki di story-nya. Kalau kita lihat story ini sih, ini story tentang ini ya, kayak endorse saja. Di App Store atau di Play Store. Ke- Next. Oh, ini lagi acara Celebrity 7. Ya, ini ada tulisannya loh. Gue malas bacanya. Bentar. Gue pengen lihat ini ya. Anjay. Ternyata kalau orang miskin, kita kontenin dengan kamera sebesar itu. Agak menyakitkan ya teman-teman ngeliatnya. Anjay. Wow, kasihan juga sih. Dikontenin. Celebrity 7 tuh emang terbaik ya. Kameranya sebesar itu, cuy. Wede. Ibu ini sampai nyuruh, boy. Gila, boy. Ibu ini sampai nyuruh. Sampai nyuruh dia. Cok, kamu kurang geser. Kamu geser-geser ke dikit. Anjay. Di pinggir jalan. Buat konten. The best lah ya. Ini mic-nya keren sih. Gue kayaknya harus beli sih. Nggak boleh boros. Next. Next ini foto sama temennya, sama pernikahannya. Ini yang tadi. Oke, ini kalau kita lihat, oke ini sih. Ini dia di studio ini. Kalau kalian lihat, kenapa gue bisa bilang studio ini kalian lihat TV-nya? Ini kayak acara OVJ gitu atau apalah? Ini joget. Lalala Kak Jil. Ini kayak di studio. Next. Ini acara TV next. Oh, ini dia lagi nonton ya. Nonton Akang Sule. Atau hanya nemenin. Oke, di sini dia make up. Kebaya by. Oke, ini kebaya dari by Ches Jumatri. Nanti gue coba cari Instagramnya juga biar kita lebih jelas gitu teman-teman, lebih jelas industrinya. Anjay, emang Sule ini full senyum, cantik bos. Oke, ini kayak di acara Sule. Oh, ini dia yang main peran ya. Oh, ini dia yang main peran. Ini
yang Sule tadi, kayaknya kita gak perlu nonton ya. Next aja, karena kalian sudah nonton. Ini, nah ini akunnya. Nanti kita kesana mampir. Oke, ini ada dari Anton. Apa kata Anton? Ini happy wedding tadi ya. Oke, see you guys. Anjay, cewek cantik duduknya di bawah ya. Tidak perlu kursi. Next. Ini. Oh bukan guys, nggak ada ya. Bukan ya teman-teman. Nggak ada ya. Ini dia kalau dilihat dari akunnya Cesar Jamanti Muah. Iya dia hanya Muah. Profesional make up artis, bukan make up pengantin ya teman-teman. Make up artis, make up artis berarti tadi itu hanya konten selebriti teman-teman. Ini? Oh bukan, ini bukan rekan Sule. Oke next ini masih sama, ini yang ngetek tadi dia, ini masih sama, ini ya masih sama. Masih sama. Yap, kesimpulannya di sini adalah jadi Sule dan siapa namanya? Memes ya. Ini kalau gua salah nyebut dikit, meleset dikit artinya bahaya nih. Memes ya, Kak Memes ini beda banget ya. Jadi beda, dia tidak nikah. Jadi itu hanya make up artis kalau kita lihat dari make up-nya, dan kedua, anak-anak Sule tidak ada di situ dan enggak ada acara videonya pernikahannya ternyata. Wow. Tidak, ternyata konten TV itu tahu ya yang lagi viral, tapi dia pinternya nggak naik kayak si Baim Wong. Baru viralnya KDRT langsung prank polisi. Berat. Ini udah berapa bulan kan baru ditaikin konten kayak gini. Menarik ya bang. TV ini menarik ya. Oke. Jadi di sini Sule nggak nikah, dia tidak buka cabang anak baru ya guys. Oke, reaction-nya udah ya, cukup sampai sini aja. Thanks buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa di klik tombol like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bahwa ingatkan teman kalian Sule tidak jadi menikah ya. Itu semua hanya konten artis ya. Konten TV lah ya istilahnya ya. Oke, jadi semua udah terucap, udah terungkap. Thanks buat kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video and see you guys. Bye-bye.